Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel di Sangripal. Kali ini saya berada di area safety zone, zona utara Jakarta International Stadium. Nah, ini kondisi di lapangan utama. Dan di sebelah sana area zona timur sudah mulai dipasang barrier bagian atas. Contohnya seperti yang di sini. Ini ya, sedang dikerjakan. Nah, ini rumput area lapangan utama yang di zona utara, dia sudah rapat ya, tinggal sisa sedikit lagi ini. Nah, yang bagian tengah juga itu yang hijau-hijau muda itu tunas baru. Ini rumput masih tahap proses, butuh waktu dia agar tumbuh lebat. Nah, ini ya, area safety zone sudah dikasih tanda ini merah-merah dan angka. Ini ada sampah, kita pinggirin aja ya, karena tidak bawa plastik biar tidak ke tengah lapangan sampahnya. Nah, ini juga sama. Area zona utara belakang gawang dia sudah mulai tumbuh lebat juga dan sudah mulai tersambung di area tengahnya ini. Ini ya, ini sambungannya. Nah, ini lagi ada sampah kena angin, kita pinggirin aja biar jangan ke tengah ya. Nah, ini area pinggir lapangan utama aja dia sudah habis dipangkas. Ini perbedaannya, ini yang belum dipangkas, yang ini sudah dipangkas di sini ya, karena ini biarkan biar rumputnya tumbuh dulu ke area yang kosong ini. Nah, untuk kursinya juga dia sudah hampir full yang di area zona timur. Dan disusul oleh zona selatan, dia tinggal area sisa sedikit lagi yang di tembok pembatas antara zona tenggara dan zona selatan. Nah, kita akan ambil sampah yang di tengah ini ya. Ada sampah juga nih, kita pinggirin aja. Nah, ini sama bekas benang. Kita taruh di pinggir aja, nanti ada petugas saya yang ambil ya. Nah, ini juga sama, ada sampah kita ambil. Ini karena sampahnya pada berterbangan. Nah, ini untuk area blokot zona barat laut
Kita akan bergeser lagi ke arah zona barat. Sekarang kita sudah berada di area depan bench pemain zona barat Jakarta International Stadium. Nah, ini untuk area lorong masuk dan keluarnya para pemain. Kita akan bergeser ke arah zona selatan dan barat daya. Oke, segini dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.